bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya 8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Pak Prabowo dan Pak Sandi barangkali agak sedikit kerepotan untuk menampilkan data karena kemungkinan ini akan disambar sama Pak Jokowi di badan data. Nah, berdebatnya jangan ngawur, ada datanya. Kalau datanya lupa boleh, tapi ngawur jangan. Dan itu pernah saya sampaikan gitu.